Tim penggerak PKK Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam gelaran lomba tradisional di momen bulan kemerdekaan. Keseruan para kader dalam setiap lomba menjadi pemandangan menarik dan memperkuat jalinan silaturahmi. Perlombaan tradisional ini pun mampu memupuk kebersamaan antar para kader PKK di Kecamatan Gegesik dengan harapan mampu mensinergikan program-program kerja PKK. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Gegesik menjelaskan lomba tradisional di bulan kemerdekaan ini menjadi agenda rutin setiap tahun. Terlebih perlombaan tradisional yang digelar ini sekaligus melestarikan tradisi masyarakat setiap memasuki bulan kemerdekaan. Kecamatan Gegesik bekerjasama dengan Disbudpar Kabupaten Cirebon menyelenggarakan lomba tradisional. Lomba ini diikuti oleh kader PKK sekecamatan Gegesik. Seperti makan kerupuk dan lomba beregunya, ada 5 macam lomba. Ini diikuti oleh kurang lebih sekitar 200 orang kader PKK sekecamatan Gegesik. Sementara melalui perlombaan tradisional ini, tim penggerak PKK Kecamatan Gegesik berharap silaturahmi seluruh kader semakin kuat dan mampu bersinergi untuk melaksanakan setiap program kerja untuk kepentingan dan manfaat masyarakat. Muhammad Solihin, RCTV, Cirebon.